Halo guys, selamat datang di channel FGD Gaming. Seperti biasa, kami akan membagikan tutorial tips dan trik bermain game PES untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan trik mudah melakukan dribble goyang samba. Seperti yang kita ketahui, teknik ini merupakan salah satu ciri khas dari para pemain Brazil, yang terkadang mereka lakukan untuk mengecoh lawannya. Oke, dan langsung saja kita masuk ke triknya ya guys. Pertama kali yang kita harus lakukan adalah men-setting auto fan-nya menjadi on di sini ya guys. Lalu saat kita sudah memasuki permainan PES tersebut, saat pemain kita membawa bola, yang harus dilakukan adalah membuat pemain kita berlari. Kita tekan tombol R1 dan L3 diarahkan ke depan. Lalu saat akan melakukan gocekan goyang samba, kita lepaskan dua tombol tadi. Kemudian kita tekan tombol R2 dan R3 secara bersamaan. Ketika proses tersebut, kalian bisa arahkan analog R3 ke arah atas sebanyak 3 kali. Kemudian kalian tahan untuk menekan tombol R3 tersebut bersamaan dengan tombol R2. Berikut adalah beberapa contoh dribble goyang samba yang berhasil kita lakukan.